main hujan-hujanan. Dia. Ayah. Kameranya ditutupi karena hujan. Mak hujan-hujanan. Udah 1 jam lebih, hampir 2 jam. Sekarang jam berapa? Bahagia sekali kalau olahraga lalu kehujanan. Hampir 2 jam. Sekarang santai-santai, pelemasan. Salah satu kunci kita bahagia adalah olahraga. Bergeraklah sesukamu, bergeraklah segerak-gerakmu, seobah-obahi badan, dan itu bisa membuat kita bahagia. Percaya tidak? Karena emak sudah membutuhkannya. Jadi orang hidup itu terlalu banyak masalah ya. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Masalah itu datang silih berganti. Dan itu bisa kita diobati salah satunya dengan olahraga, dengan jogetan, hujan-hujanan salah satunya. Semua. Lihat alatnya mak ya, banyak sekali. Sudah selesai semuanya, basah semua.
Ini kameranya Mak taruh di bawah pohon. Pohonnya ini, pohon pinus. Ini Mak sangat suka, Mak sangat mencintai pohon pinus ini. Di mata Mak yang sangat indah. Apalagi sekarang hujan ya. Jadi seperti ada kristal-kristal. Seperti ada kristal-kristal di daun-daunnya. Dari pengalaman Mak ya, yang selama ini sudah kenyang makan asam garamnya kehidupan. Mulai dari yang manis sampai yang sangat pahitnya sama Putra Wali. Seperti kayak Putra Wali. Dan bisa tetap bahagia, kuncinya hanya satu. Tetap disiplin olahraga. Itu salah satunya ya. Jadi kawan-kawan semuanya yang punya masalah, itu justru jangan males-malesan. Gunakanlah untuk olahraga. Karena olahraga benar-benar salah satu pintu untuk menuju ke pintu kebahagiaan kita. Sebab apa? Sebab badan kita saat kita olahraga, badan kita itu menjadi fresh. Saraf-saraf kita menjadi fresh. Di pikiran juga menjadi jernih, tenang, damai. Jadi saat olahraga, lupakan semua persoalan hidup. Lupakan semuanya. Fokus, fokus bergerak olahraga sesukanya, jogetan seperti Mak contohnya, bisa dilihat di video-video Mak semuanya, selalu ada gerakan olahraga atau jogetan. Karena apa? Memang disitulah kunci kita salah satunya untuk bisa bahagia. Silahkan diperhatikan, kalau dikira sekiranya video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Suprek-suprek atau di-share. Oke? Semoga bermanfaat. Meskipun ini kayaknya simple, tapi perlu niat yang gede. Tidak mudah memang untuk melawan rasa malas, untuk bangkit melakukan olahraga. Jadi, kawan-kawan semuanya, keep spirit, jangan pernah menyerah. Lawan rasa malas itu sekuat tenaga, ciptakan kebahagiaan itu dari jalan lain. Salah satunya olahraga, ya. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.